Berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, PT Bukit Asam menyampaikan bantuan ke beberapa daerah di Sumatera Barat. Bantuan yang diberikan Bukit Asam yakni pompa air, tenaga surya untuk irigasi di desa Telawi Lunto, pembangunan jembatan lintau bua di Kabupaten Tanah Datar, dan penyerahan bus operasional sekolah di Kabupaten Agam. Pemberian bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Bukit Asam, Arfian Arifin, didampingi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wali Kota Sohalunto, Zohirin Sayuti, di Desa Talawi Mudia, Kecamatan Talawi, Kota Sohalunto. Program pemberian bantuan kepedulian terhadap lingkungan oleh PT Bukit Asam di Sohalunto dalam bentuk bantuan CSR ke Desa Talawi dengan membangun pompa irigasi tenaga surya. Dengan adanya pompa tersebut, ke depan bisa mengairi sehingga 50 hektar sawah tak ada hujan milik petani setempat. Yang sebelumnya hanya panen sekali setahun, diharapkan ke depan bisa panen hingga tiga kali dalam setahun, sehingga produktivitas tanah dan pertanian bisa meningkat, yang tentunya juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi bantuan peduli lingkungan dari PT Bukit Asam kepada masyarakat sawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga tentunya mensupport bantuan peduli lingkungan oleh PT Bukit Asam yang ditandai dengan peresmian pompa irigasi tenaga surya di Talawi tersebut. Kepedulian kita terhadap lingkungan dalam bentuk bantuan CSR ke desa Talawi ini untuk membangun pompa irigasi dari tenaga surya. Dan dengan adanya pompa ini kita bisa mengairi hampir 50 hektar sawah tak ada hujan yang tadinya hanya panen satu kali setahun dan kita harapkan bisa sampai tiga kali setahun sehingga e, produktivitas tanah, produktivitas pertanian pun meningkat. Dan selanjutnya tentu kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dengan adanya saluran irigasi dari pompa ini. Dari Sawah Lunto, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.